Thank you.
Sedikit penjelasan dari nama-nama barang adat, terutama parang yang menjadi simbol utama orang Dayak Bahau. Di situ ada 5 buah parang, masing-masing punya makna tersendiri. Ada yang melambangkan ikatan supaya antara keluarga dari pihak mempelai pria ke pihak mempelai wanita tidak ada batas dalam arti mereka sudah satu keluarga, tidak ada yang menghalang untuk saling bersilaturahmi ke depan. Kemudian ada yang parang untuk mempelai pria merintis langkah dalam arti mereka berdua akan membangun kehidupan yang baru. Maka parang ini menjadi lambang kekuatan untuk melangsungkan kehidupan mereka di hari mendatang. Kemudian parang yang satunya lagi itu sudah menjadi ikatan antara mereka berdua sejak awal sudah terbentuk rencana dan komitmen mereka sehingga pada hari ini kita boleh melanjutkannya sehingga menjadi resmi dalam bentuk pengukuhan mano adat atau talek lawai Pusai Lali. Yang nantinya Pusai Lali ini akan berjalan sebanyak 8 kali. Karena barang-barang adat ini sudah diterima oleh pihak mempelai atau keluarga wanita dianggap sudah lengkap, maka langkah selanjutnya adalah kita membawa barang-barang ini antar rumah pihak mempelai pria dengan pihak mempelai wanita. Saya juga Ya, kalau zaman dulu. Ini yang jauh rumahnya. Semangat.